potongnya kumisnya, potong kumisnya, potong kumisnya. Ini langsung penggal aksi anak-anak muda komunitas teater Kini Berseri di Denpasar, Bali. Video kekerasan ini justru mengundang gelak tawa siapa saja yang menontonnya. Seksi banget sih kamu. Aku ada urusan sama Kea. Aku ada mukul-mukul Kea. Maka tak heran saat video ini diunggah ke sebuah situs dan media online menjadi pembicaraan hangat di kalangan kaula muda. Kalau yang versi aslinya saya kurang setuju. Anak muda zaman sekarang bisa terpengaruh kalau nonton film video yang kayak gitu. Kalau yang versi gini ya kreatif banget tuh, itu saya setuju. Komunitas Teater Kini Berseri berdiri sejak tahun 2001 dan beranggotakan mahasiswa dari universitas di Bali dan Surabaya. Latihan teater para pemuda ini kemudian menjajal bakat akting teater mereka dengan berdandan ala perempuan dan beraksi layaknya geng motor cewek yang sedang beraksi. Mereka geram bahwa gadis Bali seharusnya sopan dan membantu membuat sesaji untuk upacara, bukannya bertindak brutal. Dan ini juga bukan hal satu kali yang pernah terjadi, sudah kesekian kalinya, dan kita sempat terlintas, kita memanfaatkan momentum ini buat membumingkan lagi istilahnya mengkritik secara hal yang sama seperti apa yang dilakukan gitu, untuk meminimalisir tindak kekerasan seperti itu lagi, apa perilaku kekerasan sama pelecehan seks itu lagi. Kritik ternyata tak harus lewat kekerasan atau unjuk rasa di jalanan. Lewat aksi teatrikal parodi video ternyata mengundang respon positif dan efektif menjaring massa mengkampanyekan stop kekerasan. Demikian laporan Liputan Topik, Alfani Syukri dari Denpasar, Bali.